Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama aku Reko. Maka di video kali ini teman-teman, kita akan mau main lagi game Final Shinobi Ultimate Battle Shadow ya. Final Shinobi Ultimate, ya pokoknya gitulah pokoknya judulnya guys. Yang pastinya teman-teman, game ini masih baik hati teman-teman ya. Yang pertama kita mau ngeklaim dulu Sasuke Stentel ya katanya nih, suspek Sasuke Freeze dengan hanya modilkan lagi bermodalkan, kita login saja kita sudah bisa mendapatkan karakter baru dan gratis secara percuma-cuma. Ini dia teman-teman, you are bro. Yeah man, that's a good bro. Kita coba upgrade dulu aja guys, bisa nggak ya? Kalau nggak bisa gua iniin guys, apa namanya, dikaitkan gitu guys. Kok ada market ini anjir, copy paste banget ya. Di mana sih, lupa guys. Ninja udah biju gameplay ya? Bukan nih. Di mana guys, siapa ninja ya? Bukan. Ini. Nah, ini nih di bon nih guys. Bon di bon. Ninja tempel. Masa ninja tempel. Artifact. Aduh, apa sih guys namanya guys? Jadi kalau dimasukin ikutan levelnya naik juga sama gitu. Oh. Oke, lumayan dapat diamond. Gue pengen lihat guys kekuatannya apa dan animasi ultimate-nya seperti apa guys. Wede, komplit dua guys. Komplit juga guys. Mana lagi nih? Mana lagi? Oh ini nih. Sasuke Uchiha. Oke. Ini kah? Bukan. Apakah ini? Bukan juga. Apakah ini? Bukan juga. Jangan-jangan ini nggak ada lagi ya video. Malah tempat kita battle ya. Ada gak Sasuke di sini? Gak ada guys. Berarti kita coba upgrade aja teman-teman ya. Dan gue masih sama teman-teman di battlenya tuh. You are SSR. Nah ini kemarin yang terbaru. Nah ini guys. Kalau gitu kita coba upgrade aja deh guys, karena nggak tahu tempatnya di mana ya. Nah untuk naikin bintangnya kita butuh duplikat. Nah duplikatnya itu baru kita gacha guys. Kita full sampai depelnya kebuka semua. Dan kata aja teman-teman, kita dikasih gratisan lagi karakter yang lumayan GG. Dewa-dewa semua teman-teman dikasihnya. Bukan hero-hero yang dikasih gratis, yang ecek-ecek atau ninja B atau UA dikasih gratis guys. Yaitu kalau nggak salah Madara kayaknya guys. Mana nggak sih Madara challenge. Apa ini dulu ya kali ya. Apa ini ya? Apa ini cuy? Kita lihat. Apa sih ini? Ada naga. Masa gacha naga? Widih. Nah, dapat tiket lagi guys, kita klaim. Bentar dulu guys, kita cek dulu guys. Presumon. Ini login, nanti kita lihat teman-teman ya. Katanya sih ada dari mana. Nah, ini kita coba challenge dulu deh. Kita lihat guys, kita masukin dulu, kita ganti Itachi dengan Sasuke. Let's go, kita lihat juga guys untuk ultimate. Oke, ini dia teman-teman ya. Yang pertama Naruto dulu. Wih deh. Ngaruh. Ini hidan juga gratisan juga teman-teman. Oke, ini dia Sasuke guys. Wah, Amaterasu. Skillnya cepet sih. Tapi kayak skillnya tuh kayak gak ngaruh gitu guys. Oke, skill ultimate nya kedua. Walaupun kayak sound efeknya sampah banget ya guys ya. Tapi lumayan. Wajir. Itadori langsung mati bro. Seperti itu teman-teman ya. Ada challenge questnya. Wis. Mantap bro. Mantap bro. Lagi ya. Lagi guys. Oke Sasuke tetap sama teman. Yang pertama Naruto dulu. Ultimate-nya niat bro, walaupun grafik emang kayak burik-burik gitu guys, tapi lumayan sih. Karena F2P kata gue sih guys. Tuh, Amaterasu dulu yang kedua, yang pertama. What? Ah, Jidori. Segitu doang teman-teman ya, cuma dapat 1030 ya, 130.000 teman. Beda sekali ya. Dah segitu aja guys. Oh ini klaim dulu guys. Oke dulu aja.
Nah, ini guys, guys. Nah, itu guys. Oke, teman-teman ya. Tinggal nanti ada lagi ya. Jadi teman-teman kalau kalian baru lihat video ini masih bisa teman-teman. Hari ini terakhir teman-teman ya. Hari ini terakhir untuk kalian bisa klaim. Kalau misalnya kalian udah pernah main atau masih baru itu kayaknya bisa kayaknya guys. Daripada kalian menunggu-nunggu teman-teman, mendingan kalian langsung download aja gamenya daripada kalian menunggu ini. Coba kita lihat dulu guys, gue pengen lihat apa aja sih yang menarik dalam game ini guys. Jujur aja gue tuh jarang buka gamenya guys ya, karena mending cari main game yang lain guys kata gue. Mana lagi ya ini? Lah ini Sasuke ada lagi nih, kita pakai aja guys ya, kita summon. Nah ini gue pernah nggak pernah dapet gue guys, kenapa ya, heran gue. Oke, main story dulu teman-teman ya. Terakhir gue kalah di sini terus guys, karena Kuroine dia bisa Edo Tensei, bisa healer. Bayangin guys, bisa healer gitu, bisa ngiler-ngiler. Kayaknya formasinya kayak kurang bagus deh ini aja kali ya. Oke, kita coba guys. Kita sudah berhasil mengumpulkan Sakura, Naruto sama Sasuke guys. Wah, gokil ya. Keren juga nih game ya. Dia tahu guys nih guys. Amaterasu. Apa dia kan bisa mengonter? Sakura, Sasuke, Naruto udah semua guys. Jiraiya sama Hidden nanti gue bisa gue ganti nih. Gua nanti penasaran nanti itu kayaknya keluar si Obito yang si spek mod juga guys, yang Tentel juga, Madara juga, Kaguya nanti juga guys. Jadi kalian wajib menunggu game ini dan memainkan game ini guys. Ini dia ultimate keduanya. Gitu doang. Nice. Ini nih guys, ini langsung terbunuh nih. Gak bisa digini nih guys, apa dipilih dulu nih yang nyerang ini nih. Nah ini bunuh dulu ini nih. Bro, bunuh dulu gitu bro. Malah bunuh yang ini gitu. Tuh, dia ngeheal semua orang guys. Gokil kata gua. Ini nih bunuh, nah. Mentok di sini terus. Levelnya emang kayaknya sih orang kurang gede gitu. Malah Tenten. Nah itu Sakura. Eh Sakura. Ini. Ini dulu nih. Udah biarin aja tuh warida-warida. Liatin guys, liatin lagi. Edo Tensei guys, liatin nih. Liatin ya, liatin guys. Liatin Kuroine jurusnya Edo Tensei bro. Oke, okay, nustun dia. Tuh, dihil lagi guys. Setengah darahnya bro. Ini nih, serang dulu ini nih. Nah ini nah, bunuh dulu nih orang ini nih. Roundnya sampai 15 guys. Ah, masih bisa nih. Waduh, bisa nih. Waduh, buset. Ayo, serang dulu Kuroine-nya. Dikit lagi. Yes. Chidori. Oke, dia masih disitu guys. Tinggal satu ini nih. Oke, nice. Dia yang penting gak bangun ini ya. Edo Tentensi siapa sih Kuroine Sensiro ini? Guys, bisa guys. Aduh, 5 kali 4. 4 ronde lagi, bro. Ini bunuh dulu nih healer ini. Kalau di Naruto Online Mobile itu dia bisa diarahin, guys. Ini auto. Oke, bisa guys. Bisa yuk. Tersisa 2 ronde lagi. Bisa guys. Aduh, Sakura beban. Pokoknya menyerang malah dia ngil. Emang tugas dia guys. Akhirnya teman-teman.
Let's go. Oke guys, jadi segitu aja untuk infonya. Teman-teman masih bisa sempatan untuk kalian dapetin. Gak pernah dapat 20 ribu diamond. Dapetin Sasuke untuk hari ini terakhir, teman-teman ya.